Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk saling mensupport channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, silakan sekarang juga ya untuk support channel ini. Caranya cukup mudah. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Ana Jobling dan juga Malkin. Hari ini Ana Jobling menghadiri sebuah acara. Most lihat Ana Jobling tampil cantik dengan memakai busana serba warna pink. Ya, sungguh luar biasa, begitu banyak artis-artis Malaysia hadir di acara tersebut. Dan tentu saja penampilan dari Ana Jobling membuat para fans semua sangat merindukan sang kekasih tercinta, yaitu Malkin, yang saat ini lagi berada di Korea Selatan untuk melakukan sebuah proyek yang istimewa. Iya, Ana Jobling hari ini juga bikin para fans semua awalnya baper, akhirnya kena prank. Iya, dalam sebuah posting memperlihatkan sebuah video, ya, di mana Ana Jobling lagi duduk bersama dengan seseorang yang rambutnya botak seperti Malkin. Ya, persis banget rambut orang tersebut dengan Malkin. Lantas ternyata seorang artis wanita yang membuat para fans semua jadi kena prank. Dan lantas Malkin pun juga merasakan hal tersebut. Yang terlihat dalam instastory terbaru dari Malkin memperlihatkan Malkin yang ketawa, ya, karena telah buat para fans semua awalnya mengira itulah Malkin, ternyata orang lain, seorang wanita artis Malaysia. Ya, sedangkan hari ini Malkin terlihat lagi seru-seruan banget melakukan pemotretan di Korea Selatan. Sukses ya buat Malkin, semoga proyeknya berjalan lancar dan segera kembali ke Indonesia menghibur sang kekasih tercinta Ana Jobling. Oke sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.